Selamat datang di channel Eagle Eye. Kembali lagi bersama dengan saya. Dan sebelumnya, terima kasih kepada India Fox Echo sebagai developer pesawat yang akan saya review, MB339, yang telah memberikan izin kepada saya untuk membuat video ini. Dan terima kasih juga kepada Eagle Dynamics yang telah menyediakan platform DCS Word yang luar biasa. Sedikit cerita tentang MB339 yang diproduksi oleh perusahaan RMC di real world-nya. Pesawat ini merupakan pesawat latih militer sekaligus pesawat serang ringan ditenagai oleh turbojet. Pesawat yang merupakan pengembangan dari MB326 sebelumnya ini merupakan pesawat yang memiliki cerita cukup panjang sebelum menjadi pesawat MB339. Pesawat MB339 ini tentunya memiliki 2 seat untuk 2 kru pilot dengan kemampuan persenjataan mulai dari cannon pods 12,7mm atau 30mm yang dipasang di sayap, kemudian dilengkapi juga 6 hardpoint yang total semuanya bisa mengangkut 4 ton persenjataan. Selain itu, pesawat ini juga memiliki kemampuan untuk membawa bom penghancur runway. Sebagai developer India Fox Echo yang baru menjajaki DCS World, sebelumnya cukup terkenal di Flight Simulator X dengan pesawat-pesawat militernya, beralih ke DCS World dengan MB339 sebagai pesawat pertama mereka di DCS World. Sebagai pesawat latih dan juga pesawat serang ringan, kedepan India Fox Echo ini cukup berkualitas dengan fitur yang standar pada pesawat ini. Lihat dari 3D yang mereka hasilkan, juga mereka membuat hampir menyerupai dengan aslinya, mulai dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Termasuk juga bagian kokpit yang juga didesain sedemikian rupa yang sangat-sangat mirip dengan kondisi aslinya di pesawat. Hal yang mungkin menjadi bagian paling penting dalam sebuah simulasi adalah avionik dan aerodinamika pesawat, yang mana mereka juga membuat model avionik dan aerodinamika semirip mungkin dengan pesawat aslinya. Jadi sebagai rekomendasi, jika kalian tertarik dengan pesawat attack dan pesawat trainer dalam satu modul, inilah pesawat yang cocok untuk kalian, MB339 dari India Fox Echo, yang kemungkinan akan rilis dalam waktu dekat. Jadi persiapkan, selamat menggunakan. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton.